Pemirsa, kebakaran yang melanda Masjid Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara masih diteliti lebih dalam. Sejauh ini kebakaran diduga berawal dari percikan api saat renovasi kubah. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjungi lokasi kebakaran kubah Masjid Jakarta Islamic Center di Jalan Keramat Raya, Jakarta Utara pada Rabu sore. Heru mengatakan penyebab kebakaran di lokasi itu masih diteliti lebih jauh. Heru memastikan kebakaran tak menjalar sampai seluruh bangunan masjid. Saya ngecek barusan, tapi penyebab dan akibatnya nanti penyebabnya masih diteliti oleh nanti saya minta tolong Pak Kapolres untuk meneliti penyebabnya. Sampai saat ini masih ada korban jiwa nggak, Pak? Ada pekerjaan, enggak. Kemudian objek yang terbakar apa, Pak? Apa aja? Kubah aja, bukan. Tadi kondisi di dalam seperti apa, Pak? Iya, Pak. Kondisi di dalam seperti apa, Pak? Pak, Kepala Dinas Kebakaran. Pak, penyebabnya kenapa? Iya, Pak. Penyebabnya kenapa, ya, Pak? Itu kan masih ada pekerjaan ya waktu itu. Pekerjaan renovasi, pengawasan. Tapi nanti penyebab intinya nanti sedang diteliti, ya. Renovasi pekerjaan apa aja, Pak? Kubah. Aja ya, Pak, ya. Sementara itu, Kapolres Jakarta Utara, Kombes Wibowo belum bisa memastikan penyebab yang diduga berasal dari pekerjaan renovasi tersebut karena masih harus diteliti. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihaknya menggandeng Puslapor Polri. Selain itu, Wibowo juga menyampaikan 4 pekerja yang tengah melakukan renovasi sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan terkait peristiwa kebakaran. Tim Liputan, Jakarta.